5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi, semangat. Di atas ada Ibu Maruf. Kita ketemu Bubuhan Banjar. Hai. Jembatan romantis, tapi yang romantis mereka aja. Halo guys, saya sekarang berada di daerah Ungaran ya. Ungaran itu di masuknya masih di Semarang, Kabupaten Semarang ya. Kali ini kita akan explore wisata alam lagi daerah Ungaran. Nah, di sini kita di air terjun. Air terjunnya indah sekali. Infonya yang postingan yang kita lihat sih indah sekali. Ini ya namanya Curug Lawe ya, air terjun Curug Lawe lah ini. Ini belok kiri, ini medannya ya. Yuk kita gaskan. Nggih. Yeah. Sendiri. Sebelas ya. Ini medannya nanjak. Saya sekarang mau naik ke Curug Lawe Benowo Kali City. Dari area parkir kendaraan, saya akan berjalan kaki sekitar 2-3 km menuju Curug Benowo atau sekitar 2,5 km menuju Curug Lawe. Di sini ada beberapa warung ya, kalau teman-teman ingin membeli minuman atau mau sarapan dahulu bisa singgah ke warung di sekitar sini waktu mau masuk ya, setelah tiket boxnya ya. Di sini saya akan langsung menuju ke Curug Lawe, ikutin petunjuknya saja. Jadi di sini ada petunjuknya ya. Nah, di depan itu sudah ada tulisannya We Love Curug Lawe Benowo Kali City. Ini sekarang jalannya turun ya. Di sini dingin sekali. Kita jalan ke Curug Lawe. Cepat. Apa aja? Aku bunyinya kan mau itu buat. Kita ketemu segerombolan. Mana monyetnya? Belakang Pak, hitam Pak. Pak. Ya. Ini akar-akarnya asli. Ini guys, pemandangannya keren. Kita di tengah hutan. Di sini ada akar O sebagai spot foto atau akar berbentuk O ya teman-teman ya. Jadi bisa berfoto-foto. Keras sih. Dahulu di sini akarnya sangat kuat sekali dan besar ini. Jalannya sempit. Jadi nggak boleh berhenti, harus jalan terus.
di sini bergantian ya jika berpapasan dengan pengunjung lain karena jalannya sangat sempit ya. Jembatan ini namanya jembatan romantis. Jembatan ini yang dibangun di atas saluran air. Jadi sepanjang 20 sampai 30 meteran ya. Jadi di sini bisa untuk spot foto juga ya. Jadi hati-hati juga karena kanan kirinya langsung jurang. Ya, kita sudah sampai di Jembatan Cinta. Kita ini turun ya. Jadi medannya berujung sana ya, jauh. Airnya bening. Semangat. Dari mana, Mas? Lo dari Kebumen, Pak. Ke Kebumen. Ah, lo Kebumen. Saya dari Banten. Oh, dari Banten. Masih jauh. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Teh dulu, Pak Rehat. Ya. Ini sekarang naik lagi ya. Semangat ya, Bu ya. Semangat. Ayo, Bu, semangat. Di depan ada rest area dan papan petunjuk kalau ke kanan ke Curug Lawe dan kiri ke Curug Benowo. Tapi di sini saya akan istirahat dulu sebentar di rest area. Istirahat di rest area. Dari mana, Mbak? Batang. Batam. 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 Jauhnya. Masih jauh lagi enggak? Lumayan. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Semangat. Di atas ada Indomaret. Oh, di atas ada Indomaret katanya. Oh, iya. Pak, tinggal dekat. 5 menit lagi, Pak. Ini guys, jalur yang kita lewati. Sini harus hati-hati. Medannya, aduh.
jalan di sini memang naik turun, agak kelelahan saya karena jalannya naik turun ya. Di depan itu jalan menanjak lagi dan jalannya agak sempit, jadi saya menunggu untuk orang sepi dulu baru saya lewat karena saya kelelahan, takutnya nggak kuat nanti. Guys, ini ya medannya gila, nanjak banget. Ini ya ujung sana. Pun nah, medannya capek banget, jauh, tapi apa yang terjadi? Aduh, capek. Akhirnya sampai ketemu bapaknya ini lagi. Halo. Itu guys, ketemu halo. Lagi. Ape. Jauh banget ape. Akhirnya sampai guys, ngimpi apa sampai sini. Kita ketemu bubuhan Banjar. Oh, haruslah, harus subscribe. Di sini saya mendapatkan teman baru, pasangan muda, Mas Danang dan istrinya.
Ayo semangat, Mbak. Dan kami bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Curug Benowo. Kita sekarang dari Curug Lawe mau ke Benowo. Nah, ayo guys. Semangat guys. Dapat teman barunya, Bubuan Banjar pokoknya. Di sini saya melewati beberapa jembatan lagi dengan aliran yang deras, dan infonya sampai ke Curug Benowo cuma 800 meter, sekitar 800 meter. 700 meter infonya, masih jauh nggak? Dekat lagi? Cuma agak nanjak. Agak nanjak, tapi nggak begitu curam sih. Kayak sama Lawe? Kayak aliran sungai gitu. Oh, aja. Oh gitu aja? Oke, makasih. Ini medan yang di Curug Benowo. Mirip-mirip sih, tapi agak berbeda. Kita semangat 500 meter lagi. Thank you.
Keren guys. Itu Curug Benowo. Guys, medannya tuh ngeri. Gila. Dari bawah. Jadi bebatuan ya. Bebatuan terjal. Tapi apa yang dapat dari sini? Tuh lihat.
Wow, ngeri guys. Bener. Pemandangannya luar biasa guys. Nanti pulang kita es degan. Oke, bentar.
Guys, kita pulang ya. Jadi sudah puas. Kita sampai Surklawe sama Benowo. Di Benowo. Kita lihat mereka, guys. Jalannya cari jalan karena di sini batu-batu semua. Medan Benowo agak lebih berbeda dari Lawe ya. Jembatan dong. Sini jembatan romantis, tapi ya romantis mereka aja. Olah, aku ini mana romantis sendiri, bro. Guys,
ketemu wong Tembalang, Rawasari. Rawasari, Pak. Hai. Siapa Mbak namanya, Mbak? Ovi. Ovi. Oke. Enggak, Mbak, mainan. Mainan. Cari Mbak Ovi, Rawasari. Halo guys, sekarang sudah jam 5 lebih, waktunya kita pulang. Vlog kali ini saya orang terakhir. Yo, Mas. Ya. Jadi tadi dari Curug Lawe terus ke Curug Benowo. Capek medannya. Bikin capek lah, bikin lelah. Tapi terbayarkan semua. Oke, ditunggu untuk konten explore selanjutnya. Berikan komentar ya, kemana lagi. Oke guys, sampai jumpa di konten explore selanjutnya. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul.